Okay, hari ni Cik Bie nak share dengan you all tiga cara macam mana kita nak menangani masalah pekerja yang malas bekerja. Okay, yang pertama sekali kita kena tegur secara langsung ataupun kita panggil indirect lah. Okay, so biar dia faham apa yang kita nak, apa yang kita suka, apa yang kita tak nak dan apa yang dia tak boleh buat dan dia boleh buat. Okay, yang kedua kita kena ciptakan sesuatu macam like kekeluargaan di antara majikan dan juga pekerja. Dan yang ketiga kita kena evaluation kan. Ha, nak sebut pun susah. Evaluation kan kita punya kerja yang telah diberikan oleh majikan. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh roger-roger. Cik Bie. Bye.